berasal daripada Pusat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara. Okey, hari ini saya akan bawakan kepada anda dua eksperimen di bawah tajuk ketumbatan. Sebenarnya masih ramai yang terkeliru di antara berat dan ketumbatan. Adakah semakin berat satu objek bermaksud ianya adalah lebih ketumbat? Okey, saya bagi contoh. Kita ada dua objek, kayu balau dan batuan kecil. Okey, yang mana yang lebih berat? Okey, untuk soalan pertama, yang mana yang lebih berat? Sudah pasti anda akan menjawab kayu balau. Namun dari segi ketumpatan, jika kita letakkan batu di dalam air, nak dibandingkan dengan kayu balau tadi, batu akan tenggelam. Kenapa? Walaupun batu itu punya saiz yang lebih kecil. Anda mahu tahu jawapannya? Okey, kita teruskan dengan eksperimen satu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bikar kosong ataupun kalau penuh dekat rumah ada macam jar atau anything yang transparent kita boleh pakai. Okey, seterusnya air kosong or air pahit. Okey. Dan seterusnya minyak masak. Minyak masak kalau boleh nak minyak sayuran ataupun minyak palm oil pun boleh tapi tak boleh minyak yang terpakai. Okey, seterusnya adalah corn syrup ataupun sugar syrup. Kalau kat rumah ada cordial, boleh pakai cordial. Tapi kalau tengok hari ini saya punya sugar syrup saya berwarna biru. Berwarna biru. Saya cuma masukkan colour untuk bagi dia lebih terik. Okey, seterusnya saya pakai pewarna. Pewarna colour hijau. Ini terpulang untuk tuan-tuan dan penonton di rumah. Kalau nak pakai colour apa-apa yang ada, boleh kita. Okey, seterusnya adalah sudu. Ini boleh juga digantikan dengan batu kecil ataupun skru. Masukkan pewarna dan kacau sambil sebati. Kemudian kita masukkan sugar syrup. Jadi ada dua lapisan lah. Dekat atas air biasa, bawah adalah sugar syrup. Ada dua lapisan kat sini. Okey, seterusnya kita masukkan minyak. Okey, boleh nampak minyak dekat lapisan paling atas sekali. Maksudnya minyak adalah paling kurang tumpat jika nak dibandingkan dengan air biasa dan sugar syrup. Okey, seterusnya saya masukkan guli. Boleh nampak guli dekat paling bawah sekali. Maksudnya guli adalah yang paling tumpat jika nak dibandingkan dengan semua. Okey, seterusnya saya akan masukkan color crayon. Okey, kat mana ni? Okey, color crayon berada di atas air. Okey, maksudnya color crayon ni dia kurang tumpat jika kita nak bandingkan dengan air dan sugar syrup. Masukkan yang terakhir adalah bola pingpong. Bola pingpong berada kat atas. Maksudnya bola pingpong ni paling kurang tumpat jika nak dibandingkan dengan ketiga-tiga layer ni dan jika nak dibandingkan dengan crayon dan guli. Okey. So, eksperimen ni adalah simple saja. Saya harap anda cuba kat rumah. Okey, sekian, selamat mencuba. Sebagai kesimpulan, objek yang punya ketumpatan yang lebih tinggi akan tenggelam di dasar air. Okey, ia bertepatan dengan formula ini. Density equal to